Saya terjadi tolongan kawan dan kali ini dilakukan pengganda pemain masuk ke sulut penjurut. Kami lihat penjahat dari area 3 sebelah kebobolan 2-0. Namun kali ini Roni mau menggunakan penjurut angkat ke depan, hacking dan kepala kali ini. Namun sedang dari saham masih menggunakan bola ke depan Saifu di sebelah kiri. Kami lihat di sana bukan atau bola pada rekannya. Kami lihat angkat sodol balik ke kiri. Kali ini jauh banyak kali ini. Kami langsung juga. Serangan kali ini, kamu harus berputar-putar kali comun jadi ke belakang. Alhamdulillah selamat, urusan ke belakang. Harusnya persen pendek saja kepada Sofri. Sofri angkat ke depan, masih selamat kepada kali sana. Namun potong ke belakang adalah Sofri. Walaupun kali ini juga sudah sejak ada penyerangan. Ada penyerangan, ada penyerangan, ada penyerangan. Ada soal, masih berputar-putar dia. Ada Sofri, angkat ke belakang. Ini, berputar-putar dia, kaki dia langsung di bawah. Wah, ngamuk. Ah, sekarang masih melenting di belakang kiri, tidak gagal mantau, masih dilakukan kiri dengan kawan ini, namun kelainan keluar lapangan out, dan terjadi lah, baik sekarang dalam kompetisi itu, sementara di posisi gelandang kanan daripada LSU, sekarang sudah jatuh besar, dan pada kesalahan kali ini, selamat, ke depan kepada Coang, angkat lain saya terdekat sana, tunjukkan proses yang nakal ini, cukup menuju belakang, umpan tarik ke depannya, masih angkat ke depan, umpan tarik ke belakang, kiri ke kepala, namun tadi bagus, masih menguasai bola ke sana, namun karena menutup sundulan daripada bagus sempat adalah tendangan penjuru yang ke-6. Namun kali ini seperti sama dengan Tono. Tono masih menengah tengok ke rekannya, masih berputar-putar dia. Alhamdulillah ke depan, bisa gol harus sampai dari umpan terobosan kali ini. Namun ke depan ada faktor terobosan belum juga masih diselamatkan oleh perusahaan belakang. Kami lihat di sana Saiful ada selamat ke belakang virus di belakang kiri, masih kami masih berputar-putar angkat ke penunggu umpan tarik pada rekan Sofri sana langsung berjalan ke bahaya selamat dengan mudah kami diambil dan kami menyelamatkan bola. Memang penjaga kawan cukup pakar dan boleh tahan dan kali ini sudah dilakukan sebuah tembok ke depan waktu kali ini berada di daerah pertahanan RW 3. Dan kali ini datang lagi ya untuk membawa serangan. Dan kali ini putar-putar sudah Arsa Saiful. Saiful masih umpan tarik kepada rekan sana. Dan kali ini masih gerak di musia. Angkat ke depan masih namun gawang. Namun masih mental dari kedepan bersama kondisi dari sepedan belakang. Kami ini sudah tampil. Angkat ke depan bagus. Namun kali ini datang dari RW itu cuma memperanam dengan tinggal. Kami dari Miska ke depan masih ke penerangan sana. Namun tendangan salsa dilakukan. Kami lihat, dan kami sudah diselamatkan. Kami kali ini sudah berbahaya hari ini. Kami nah sekarang sudah bergulir bola menyelamatkan bola kami waktu dekat kami datang kami sudah selamat over umpan terbang pada Sofri Salim untuk selatan pada Saiful umpan terbang pada Sofri Salim mental dari pada silakan angkat ke depan umpan tarik pada rekannya kasih di pemain yang masih Alvin 7 bulan ini namun masih bisa bermain hal ini masih berputar-putar hal ini masih dia tidak ini tak pernah dipernah dan ya sudah bergerak bola di sana secara pertahanan RW 7 kemudian dari sekarang kali masih berputar bola angkat ke depan pada Saiful masih berputar karya masih kuasa masih ke depan pemain belakang yang membantu memperkuat kaitan sebelah kiri kali ini ya karena kepada Wiska lagi gerakan tipu angkat ke depan bantar karyanya jalan atau benar-benar angkat ke depan masuk nah langsung mencoba wih kena ya plus ngak loh kali ini selamatkan di barisan belakang. Lampu, alat kasir, dan kali ini untuk berputar-putar. Tidak ada yang menempel. Angka ke depan, memperkosan. Namun kali ini setelah potong pemain pertama, ada selamat di sana.
langsung membawa sendirian, langsung berjalan. Tendangannya masih metengso, tahanan cukup keras tajam terus bertanya, namun masih melenceng karena tunggangan itu sudah memang dia. Kami juga berharap-harap lagi-lagi tendangan yang dilakukan oleh pemain depan daripada RW juga begitu membuahkan gol, masih melenceng bahkan kita tahu daripada timur dan terjadilah. Masih berputar-putar, bahkan dia masih akhirnya sekolah bawang yang dijaga oleh timbul dan antara skor berubah menjadi 2-1. Ya, kali ini 2-1 dan bagaimana untuk selanjutnya? Pasangan pertama, kami lihat dua pemain, nantikan pemain yang sudah main, langsung berjalan sana, habis bola masuk di punggung daripada pemain belakang RW 3, namun kali ini saya sudah lempar ke dalam, ataupun terjadi corner kick atau serangan penjuru, tidak dapat dari sana, dan kami lihat sana, melihat ada Elif Soang, Mario Soang akan meletakkan bola di rusuk sebelah kiri atau garis tepi lapangan dan kali ini akan dilakukan sendiri mundur, para pemain akan mundur, bakal senggol. Ya, Elif Soang belum berlari antar ke depan, berlari salah, itu dan berlari celak salah, datang lagi muncul sekarang dari langsung angkat ke tinggi, pulsar berdapat gawang. Namun bola sempat terselipat langsung kanker dan saudara-saudara tetap sekali pemilihan harus tampil bakal pemimpin pertandingan wasit Korea menit panjang berbunyi pertanda babak pertama telah akhir dengan kedudukan sementara 2-1. Jangan Anda lewatkan untuk acara kami berakhir adalah penyisian terakhir antara RW 1 dan RW 6. Ya, penyisian terakhir besok sore dari pemain babak-babak adalah RW 1 melalui RW 6. Ya, karena sementara hari kemarin yang sudah bertanding. Dan istirahat untuk laporan berikutnya inilah rekan kami kan kepada masing-masing tim untuk terus sekedar kami juga informasikan dengan mengumpulkan sampah-sampah jadikan satu saja nanti di akhir acara dari panitia dari yang di luar lapangan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah hadir bahwa kami bertenis meja dan juga badminton. Untuk selanjutnya yang dimulai dari pantai Ketapang Indah Sudairi nanti untuk agendanya keliling motor dan ini adalah pendaftaran desa Sudairi.
lupa juga untuk malam harinya ada kesenian dan hiburan. Ini juga informasikan kembali bahwa ada batasan maksud dari maksud itu tugas itu secara waktu. Untuk masker ada spesifikasi untuk panjang di bawah lutut dan di atas kaki. Wajib memakai topi bola. Kali ini masih bisa dikuasai pemain berasal dari RW 3 dan kali ini mencoba RW 3 serangan namun potong sejenak patah dan kali ini masih kuasai. Bayar, biaya, potong main baru. Serangan yang bertubi-tubi dilakukan babak pertama dengan daripada RW 7 sehingga bagian permainan merah beranda sampai ada pasangan roh pada penyisian dan mengikuti rekan rekan yang sudah berada di tempat sing de sing menang apa sing kalah di atas besar gawang mancong dan kali ini lakukan sendiri fotokan pendek dari tempat kanan akan kami kiri perlekan yang sana masih berputar-putar dia dan kali ini jatuh sebelah kanan akan masih untuk tidak tidur dia ke depan namun karena daripada ada yang berkelana bahkan jatuh namun kali ini merupakan pelanggaran dan cukup jangan tendangan bebas kali ini dilakukan oleh pelatih ke depan bahwa tolong masih belakang masih angkat tapi kiri ke depan sudah kirim bola ke belakang kanan sana namun masih wasit telah serang pemain bahkan dari Evan Ikon ini serangan mencoba kali ini masih berputar tempat sebelah sekali namun lolos dari kawan hanya berita ada yang terangkat terangkat namun kali ini sesuatu yang berlaku menanggung pemain belakang dan berada angkat lagi ke depan masih di sana namun masih membentur dan setengah remaja pintar ya temannya sendiri lagi dari selamat namun untuk ada kesana dan masih berputar. Ya. Ya. Berputar-putar namun bola meluap lapangan air dan terjadilah lemparan ke dalam terkepal tinggi-tinggi ke depan penuh serangan ada masih berputar-putar dia dan tempat ke depan penuh belakang namun kali ini masih berbahaya kali ini langsung berjalan berbahaya namun hentikan terus-terusan kali ini namun akan tindakan penyelamatan dari berhasil berapa tadi kiri belas belas ada tuang tuang masih berjalan angkat ke depan menjauh ke utara ada yang terkepal namun kali ini masih berjalan Supri langsung masih Supri masih gerakan tipu dia berputar-putar jadi pelan-pelan belakang dan kali ini berlangsungkan berdasarkan jajahnya kali ini selamat ke depan masih berputar-putar dia angkat masih berdiri kali itu dia dan kali ini masih berdiri bola kalau ada pertanyaan saya bukan pada jajah berdasarkan ada tuang masih kanan melihat sana langsung berputar berdasarkan yang selamat dan daripada pemain belakang RW 3 kali ini mundur ke belakang apa menjadi RW 3 kah di luar yang di luar demikian pergerakan yang dilakukan karena terkait pertandingan sehingga masih tetap 2-2 sementara faktor dari gol kesebelasan bisakah untuk buah gol dari masih kesebelasan langsung dicoba sebanyak long passing yang dilakukan oleh selamat namun masih dengan mudah bisa menjaga penyerang tawang dengan jaga masuk ke sana enggak ya anung bantu oleh wakrum ya terima kasih.
dan kalau terjadi perkara balas sana, namun kali ini apa yang terjadi sana? Kembali sana, masukkan dari area kita memusuh serangan. Masih bersama, berusaha berserang, selesai, masih ada menonton secara pertandingan pada hari ini cukup kentang, namun akhirnya juga kebobolan dari area 3. Awal-awal babak kedua ini sudah berlangsung kira-kira 10 menit kurang 36 detik, dan kali ini sudah bergulir bola di sana. Kami sudah bulu belakang area 3 menyerangan, kali ini masih berputar angkat untuk parkir, masih berkana sodokan umpan terobosan, namun kali ini bisa dipotong dari belakang dari Jaya, lalu dapat berhasil terobosan. Namun lolos dari kawalan yang terlihat adalah selamat, menyelamatkan bola angkat ke depan, lompasi kepada ada Tawang. Tawang masih mau sebelah-sebelah, karena sedikit saja ke depan, ada mundur ke belakang, mampu-mampu banyak masuk ke belakang, berputar bola siap, karena ada Abu, angkat lagi ke depan, Abu masih mau sebelah-sebelah, maju masuk ke belakang, siap, mundur ke belakang, di sana ada Sire, Sire masih sebelah-sebelah, karena umpan terbosan kepada rekan-rekan luar, atau main belakang yang maju ke depan, ada pemain belakang ini kami potong pemain belakang daripada air juga, namun tak pernah lagi di sana kali jahat ada langsung buka lalu kami lakukan lompasi namun masih melintasi lawan yang dijaga oleh pemain dari Padang Hero Putra yang kali ini selamat bola menjaga oleh Timbul, dan kali ini juga bertahan bola di sana terjadi perebutan belakang Supri. Supri kepada selamat kami lihat angkat dan dapat bertanya untuk selanjutnya dari RW 7.
Ustaz ya. Oh iya, Saiful Anam. Apakah masuk stadion bintang di stadion terakhir? Ya, bintang di stadion dari NNTV. Saya juga eksekusi dari NNTV. Ibu bilang bu, mau pulang di mana jajan? Ada.